Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Suar, biar gue disuruh kebo. Gue udah datang ke rumah lu sampai. Lon, penting apa sih lu sampe nyusulin gue kesini? Lo gak suka? Ya bukannya kayak gitu, Lon. Sekarang ini gue lagi rapat buat pertandingan basket. Dari kemarin lo tuh sibuk mulu. Terus, kapan waktu sama gue nya? Istirahat dulu. Mai, gue bingung deh. Kenapa ya si gendut saudaranya Lala itu bisa jadi ketua OSIS? Gue rasa sih si Bom-Bom dibantuin sama Lala deh, Jess. Makanya dia jadi pemimpin OSIS gitu, ya gak, Sin? Iya sih. Jangan sebut-sebut nama Lala. Kuping gue tuh panas. Bego. Thank you.
anak-anak, ibu bangga kalian telah berjuang semaksimal mungkin untuk sekolah kita. Kalah menang itu biasa dalam pertandingan. Dan Bom-Bom, pengalaman ini kita jadikan buat motivasi agar berlatih lebih giat lagi. Terima kasih ya. Selamat kepada selamat. Selamat ya, Mar. Makasih, La. Tadi lo hebat banget mainnya, tim lo juga kompak. Aku emang hobi main basket, La. Selain ikut tim basket di sekolah, aku juga ikut klub basket. Pantesan tadi tim basket gua kalah. Terus kayak perangko sama tuh cowok. Ya, kalau lo emang gentle, oh datangin tuh cowok dan lo damprat dia. Siapa takut, ah? Benar. Oke, lihat. Tas dulu dong. Wah. Gue peringatin ya. Gue minta lo jangan deket-deket sama Lala. Loh, gue nggak ngerti kenapa gue nggak boleh deket-deket sama Lala. Karena Lala itu pacar gua, jadi lu jangan macam-macam. Apaan sih Kak Bobby? Bohong. Apaan sih Kak Bobby ngomong kayak gitu? Aku gak suka banget deh. Lala, gua berhak dong ngungkapin perasaan gua ke lu. Enggak. Kak Bobby gak berhak untuk ngomong kayak tadi. Dan aku gak pernah kok ngerasa sebagai pacarnya Kak Bobby. Serius? Serius? Aku gak pernah main-main. Jadi sekarang mendingan Kak Bobby pergi dari sini. Ini gara-gara lo, urusan kita belum selesai ya. Mar, sorry banget ya tadi Kak Ubi itu cuma kakak kelas gue kok. Ngos-ngosin hati, dia bukan apa-apa gue kok. Aku bangga sama keberanian kamu. Aku bangga jadi teman kamu. Aku juga senang kok bersahabat sama kamu. Ratu Ayu. Ada apa anak manis? Ratu Ayu, Jessica mau anak itu celaka. Soalnya dia tuh angkuh dan juga dia tuh sangat sombong. Itu pekerjaan yang sangat mudah sekali. Sekarang kamu tunjukkan dengan jelas, yang mana sih anaknya? Itu loh Ratu Ayu, yang lagi ngobrol sama cowok itu. Cepat pergi dari sini. Ada kekuatan jahat yang ingin mencelakai kamu. Hai sayang. Mar, sorry ya. Aku duluan ya. Oh iya, sampai ketemu lagi ya. Iya, selamat ya. Ajar. Kamu tahu Jessica, ternyata anak itu ada yang melindungi. Dan sekarang dia balas sama kita. Brengsek. Gue kesini. Udah deh. Oh, gak usah banyak ngomong, ngerti? Pegang. Loh,
Mau diapain nih foto, Jess? Bego banget sih lo. Ya lo sebarin, goblok. Lo kan janji sama Cindy gak bakal nyebarin foto. Janji, janji. Udah deh, soal janji lo gak usah lo pikirin, ngerti? Yang gue mau, Lala itu malu, oke? Tapi kalau ada apa-apa, lo yang tanggung ya. Lo tuh bawel banget sih, tenang aja. Besok, pagi-pagi banget, lo sebarin di sekolah. Lo masuk ke kelasnya Lala, dan lo selipin satu foto di tasnya Lala. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau kita sumbernya, oke? Beres, Jess. Lo percaya deh sama gue. Atas dulu dong. Oke. Gue mau tahu. Siapa sih yang bisa ngebantuin Lala lagi, kan? Kurang nih, kurang! Hah? Kurang? Bunganya aja belum. Hah? Bunga apaan? Bunga duit. Bokap gue aja minjam sama temannya pakai bunga lagi. Kalau lu nggak bayar bunganya, berarti lu masih punya utang sama gue. Berarti lo masuk neraka. Rasain lo mandi pakai air timah. Iya lo masuk neraka lo. Ntar lidah lo dipotong. Ini. Iya lo. Ayo lo tadi dipotong. Iya neraka lo mampus. Iya lo masuk neraka. Iya masuk. Berarti lo nggak bayar bunganya. Lo ntar masuk neraka beneran. Iya neraka terpanas itu lo masuk. Ayo lo. Udah cabut. Biarin dia. Cie, jadi foto model. Hah? Lo ngomongin apaan sih? Nggak usah munak deh lo, belagu banget sih lo. No, kelas pada ribut. Ren, gue punya kejutan buat lo. Kejutan apaan? Soal Lala. Lala? Kenapa sama dia? Gue yakin lo bakal terkejut, Ren. Please, Ren. Ini rahasia ya. Yang boleh tahu cuma lo doang. Oke? Kayak gitu sih. Saya kecewa sama kamu. Kecewa kenapa? Perbuatan kamu itu bikin malu sekolah aja. Dan saya gak mau bicara lagi sama kamu. Barusan cowok-cowok pada nyela gue. Terus hari ini kayak gitu. Ada apa sih? Anak-anak yang manis, sportivitas adalah wujud dari sebuah jiwa yang besar, yaitu jiwa yang penuh dengan kejujuran, keterbukaan, dan dengan disertai niat untuk memperbaiki diri. Kalian harus menjunjung tinggi sikap yang terpuji ini. Sampai jumpa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.